Oke teman-teman, terima kasih sudah mampir di Hoshi Channel. Oke, di video kali ini gue mau nge-share gimana caranya bikin kain tembus pandang. Ya, seperti kalau teman-teman tahu di film di Harry Potter itu keren ya teman-teman. Jadi dia begini, ini kain dia hilang gitu ya. Jadi kelihatan benar-benar real banget. Itu gampang caranya. Gue pakai Filmora 11. Mungkin pakai Filmora sebelumnya juga kalau teman-teman yang punya aplikasi Filmora. Pasti bisa, keren, sebentar doang kok, gak lama-lama. Oke, check out videonya. Jangan lupa ya teman-teman, dukung channel saya dengan cara subscribe, like, dan komen. Oke, kita lanjut ke cara pembuatannya. Oke teman-teman, mari kita lanjut di cara pembuatan videonya ya. Oke, kita buka Filmora 9, Filmora 11. Ini gue sekarang pakai Filmora 11 ya. Ini kita ambil footage-nya, itu rekamannya yang udah kita rekam, yang udah saya rekam nih. Oke, terus kita lanjut, kita potong bagiannya, nggak perlu ya. Nah, ini kayaknya saya nggak perlu di sini. Ya sorry, ini bukan bagian nggak perlu, ini bagian yang jadi teman-teman bikin dua footage ya. Ini saya bikin satu footage aja. Bikin dua footage. Jadi ini teman-teman bikin satu yang dia tanpa ada apa-apa ya di sini. Enggak ada apa-apa, enggak ada pergerakan, enggak ada ininya. Ini buat nanti kita maskingnya ya. Itu gunanya kita masking nanti. Oke, ini kita bawa ke sini. Ini lagi pileknya teman-teman. Nah, ini nah kan di sini ya. Di sini kita chrome key ya, ini ada chrome key. Nah, ini kita iniin. Nah, ini kan udah ini ya. Teman-teman tinggal bikin ininya aja, terserah. Ah, hilang tuh. Ininya dia jadi hilang ya, tuh. Yang warna kuningnya ya. Kita lihat dulu. Nah, tolerance-nya kita ilangi, kita ambil di sini. Oke, kita lihat. Nah. Kita ambil di sini. Hijau masih hijau ya, masih kelihatan hijaunya. Atau kita giniin aja teman-teman. Jadi kita ini dulu. Nah, kita pilih teman-teman yang mana yang agak tua seperti ini ya. Nah, ini kita pilih. Jadi justru efeknya teman-teman ini biar kelihatan, biar supaya kelihatannya kayak oh ada kain beneran gitu. Ini edge ini toleransnya kita mainin. Nah, tapi kita lihat dulu di sininya bajunya. Nah, ini bajunya kadang ikut juga. Kita coba. Oke, segini aja cukup. Nah, kita lihat edge thicknessnya. Kita kalau teman-teman mau tebelin, jadi kelihatannya pinggirnya ini nih kayak kain gitu ya, kayak kain kelihatan. Oke, ntar teman-teman tinggal mainin di area sini aja nih, offset, tolerance, atau teman-teman cari mungkin teman-teman kain ini lebih bagus dari saya, kain hijaunya. Ah, tinggal utak petik di sebelah sini aja teman-teman ya. Oke, terima kasih teman-teman sudah nonton video saya, mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa ya teman-teman untuk subscribe, like, dan komen. Oke, terima kasih, salam sehat selalu.